Channel dan video ini adalah bukan untuk tuntutan umum dan bukan untuk tuntutan 18 tahun ke bawah. Jadi yang 18 tahun ke bawah tak reti-reti ke lagi skip video ni. Channel ini mengandungi konten meluncurkan nikotin sama ada device untuk menghisap nikotin atau flavor yang mengandungi nikotin. Channel ini dibuat untuk membantu perokok berhenti merokok dengan cara vaping. Jadi yang tak merokok tu tak payah start lah vaping. Boleh main jauh-jauh. Berambus. Pesanan ini dibawa oleh Vertical Vapes. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum and hello vapers. Bertemu lagi kita dalam Vertical Vape Channel di mana kita kongsi pasal vape stuff dekat dunia ni. Device-device, atomizer, liquid dan sebagainya. Hari ni kita ada satu lagi pod daripada Nevox. Nevox Fill-in kit. Fill-in pod lah kat sini. Pod kit. Tanpa buang masa, jom kita tengok details dia terus. Alright, alright. Ini dia Nevox Fill-in Pod Kit. Color kita color merah macam ni. Tepi ada tulis Nevox. Tepi sini ada dia punya info dia. Adjustable airflow system. Ada SPL coil technology. Dia punya chip dalam ni adalah NX chip, accurate and safe. And type C fast charging. Kita tengok belakang kita, kit content kita ada fill-in device, iaitu body dia 1000 mAh battery di dalam. Ada fill-in empty pot, capacity 2.8 mL. Ada dua coil disediakan, SPL 10 mesh coil 0.6 ohm and SPL 10 mesh coil 1.0 ohm. Kenapa dua-dua nama sama SPL 10? Aku tak tahu, kerana dia adalah SPL coil technology lah kot. So type C charging cable, user manual and warranty card. Dekat sini manufacturing info dia, company address dan email serta website. Ada caution warning di sini. Ada scratch code dekat bawah ni. Make sure korang beli yang original. Mari kita tengok dalam ni macam mana. Straight away device kita dekat sini. Tapi macam biasa, nampak kosong sini kan. Apalagi kita ke what's included inside the box. Kita ada satu card macam ni yang ada dekat dalam ni tadi, dekat atas sekali. Dan dalam ni aku rasa adalah user manual. Kita ada device info kat sini. Korang boleh free screen untuk tengok. Warranty card kita, purchase information, user manual kita. Dan dekat sini kita ada satu kotak macam ni. And dalam kotak tu kita ada satu charging cable type C. Kita ada satu OCC dekat sini. Tak nampak OCC berapa. Dan satu lagi OCC dekat sini. Ok, SPL 10 mesh dekat sini tulis. Yang ni kita boleh baca, nampak 0.6 yang ni best 18 to 25 watt. So this is for HTPC ataupun freebase. 60 VG pun aku rasa boleh masuk lagi dalam ni. And this one should be 1 ohm, adalah untuk kita punya sonic ataupun HTPC pun boleh masuk dan freebase pun boleh masuk. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya wicking slot sama je besar, 0.6 dengan 1 ohm. So assuming 60 VG boleh lagi nak masuk. Cuma 1 ohm ni kita fire low, tak sesuai sangat lah untuk 60 VG. Sesuai 50-50 dan ke bawah. Dan yang ni sesuai lah 60 VG, sebab kita boleh fire sampai 25. Jom kita tengok device kita. Tapi sebelum tu biar aku kemaskan dulu. Alright, this is the device Nevox kat sini. Kita ada fire button kat sini. And ada 3 LED indicator, sebab dia ada 3 jenis output power. Sekejap nanti aku ceritakan. Dekat sini adalah kita punya charging port 5V 1.5 amp. Sini kita punya airflow intake kat sini. Belakang dia ada tulis fill-in. Okay, so body dia agak
nampak macam rubber ice tapi sebenarnya dia bukan rubber ice. Dan colour dia bukan true red, dia macam ada two-tone. Dia two-tone dengan black. Okay, aku insertkan kat sini colour dia. Colour-colour pot ni yang ada yang lain, walaupun yang ni red dah cantik bagi aku. Aku tunjuk colour-colour yang lain dekat sini. Okay, untuk silver aku rasa tak ada two-tone macam ni. Blue dengan red dia macam ni. Dia bukan true red lah, dia macam ada satu layer black dekat sini. Dan bawah dia macam ni, 1000 mAh, made in China. Kita tengok pula cartridge kita. Okay, cartridge kita agak tight lah kat sini. Bagus, safety, takkan jatuh. Tapi walaupun dia tight, magnet dia bila kita lepas ni dia tak tangkap tau. Itu menarik tentang Nivok ni yang aku dapat rasakan, nampak? Dia tak pop masuk. Kadang-kadang boleh terkepit kulit kita kat sini kan, tapi yang ni tak, dia kena tolak. Tapi bila tolak dia masuk. Dan selalu kalau boleh tolak macam tu, kita rasa tak secure, tak secure kan. Tapi ni betul-betul, nampak? Dia ada magnet dan ada lock juga aku rasa sedikit. Tapi dia tak ada macam locking system pun kat sini. Mungkin sebab dia gelembung kat tepi ni, dia rasa macam tu. Nampak? So air intake dia sebelah saja. Jadi kalau kita nak pakai MTL, kita akan letak sebelah sini ke air intake dia. So dia block air ni supaya lebih kepada MTL ataupun a bit restrictive. Dan kalau kita nak open untuk restrictive ataupun direct lung, kita boleh masuk ke sebelah sini. Dia ada bukaan sedikit kat situ. Nampak? So dia tak halang air ni masuk belah kita punya juice pot kita kat sini. Juice pot dia rubber kat sini, kita boleh tarik dan masukkan saja. Pot yang agak besar untuk aku. So dia punya mouthpiece dia, kita boleh tengok kat sini dia ada two-tone juga. Sini lebih kasar dan bawah ni licin. So mungkin agak selesa untuk kita punya mulut. Aku akan test dan bagi feedback nanti. Mari kita tengok dalam dia pula. Kita ada 4 magnet kat situ dan 2 spring loaded gold plated connector dekat situ. Juga ada satu auto draw kat sini atas tu, kalau kau nampak belah atas situ lah tu. Auto draw sensor dia naik ke atas sikit, so kalau banjir dia tak tenggelam lah. Mari kita on device kita. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia akan menyala macam tu. Bawah atas, bila kita tekan dia tak ada menyala, maknanya tak ada connector lah, tak ada connected. Jadi untuk test connection dia, aku keluarkan 1 OCC kat sini untuk di test. OCC 1 ohm dekat sini, 10 sampai 13 watt. Kita masukkan. Masukkan tak kisah belah mana-mana pun. Korang boleh tengok kat sini dia punya intake untuk air ada 4 penjuru. So kau masuk macam mana pun tak ada hal. Kita masukkan and kita test ada connection, dia ada menyala atau tidak. Okay, menyala. Means bila dia detect bahawa ada connection, baru dia akan menyala tiga-tiga tu. Maksudnya connected. Bila kita cabut pun dia menyala. Tapi kita fire, dia takkan menyala lah kalau tak ada cartridge. Nanti ada cartridge aku dah bubuh isi, aku akan cerita kat atas macam mana menyala dia. So untuk tukar dia punya voltage setting, kita tekan 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Ni low, walaupun dia duduk kat atas pelik sikit, tapi low. Paling rendah, paling rendah ni dia panggil L1 dekat atas ni. Tekan lagi 3 kali, 1, 2, 3. Dia pergi dekat 2. Ni medium, L1 dengan L2. Means L2 lah, sebab dia menyala dua-dua L2. Kita pergi ke L3 pula, strongnya, highnya 1, 2, 3. Okay, ni highest lah, strong ataupun highest voltage dia. Jadi L1 adalah 3.1 volt, L2 adalah 3.4 volt dan kalau menyala tiga-tiga, L3 adalah 3.7 volt. Dia tak ada indicate
voltage dia berapa. Tapi korang boleh kira lah, kalau 1 ohm 3.7 volt fire berapa. Aku rasa maksimum yang dekat 1 ohm tadi tunjuk 13 volt tu adalah highest untuk 3.7 volt. Untuk lebih lanjut korang boleh kira korang punya ohm's law lah. Jom kita cerita sikit pasal spek device ni. Material dia adalah ABS kat sini, PC campur ABS, polycarbonate dengan ABS. Berat dia hanyalah 42 gram and output minimum 10 watt sampai maksimum adalah 22 watt. Input voltage dia dekat sini 4.2 volt, tapi macam dia cakap tadi, kita punya full untuk tiga-tiga menyala L3 adalah 3.7 je. Bateri aku dah beritahu tadi 1000 mAh. Tinggi device ni adalah 99.5 mm, manakala lebar ini adalah 22 mm dan tebal sini adalah 18 mm. Type-C charging dan sebagainya. So charging time dia cakap daripada low ke full adalah anggaran 50 minit saja, dan dia ada cut off 10 second. Macam biasa 10 second puff cut off. Manakala untuk cartridge kita, macam biasa cartridge adalah PCTG 2.8 mL, aku dah cakap dah tadi, dan OCC dia tu lah. Jadi itu saja untuk device ni. Aku akan masukkan jus dalam ni, aku akan test beberapa hari tengok ada leaking tak. Mula-mula aku akan try salt dalam ni 50-50 ratio. Kalau ada leaking aku akan try 60VG ratio, sebab aku tengok wicking slot dia tu agak besar, jadi mungkin kita kena pakai 60VG. Tak pasti, kita akan test dan aku akan bagi feedback kat atas nanti. Itu dia tadi fill-in port daripada Navox. Ada 3 adjustable output, ada boleh adjust kita punya airflow kiri dan kanan. Kita akan test kedua-duanya. Jom kita test sekarang dalam mode direct lung first. Airflow untuk direct lung tak ada masalah kat sini. Flavoring tak ada masalah. Kita test auto draw dia pula. Aku tak tekan. Ok, untuk direct lung ni auto draw dia delay sikit ya. Biasa kalau air banyak dia akan delay sikit untuk sensor tu detect. Tapi firing dia tak ada delay. Kita test pula MTL dia. Aku dah tukar. Okey, dapat tightness MTL tu, tapi not too tight lah. Dia lebih kepada loose sikit MTL dia. Kalau kau nak tight lagi, kau tutup. Just tutup airflow kat sini. Tutup sikit, kau akan dapat tighter MTL. Flavoring wise tak ada masalah kat sini. Flavor tak ada masalah. Mouthpiece dia aku boleh kata comfortable juga, sebab macam aku tunjuk dekat close up, di atas ni kasar, bawah ni baru licin. So dekat bibir kau ni kasar, dia rasa lebih selesa lah. Dia kasar macam body ni. Body cantik. Jom kita test mode untuk firing daripada 1. Bila kau fire, dia akan menyala 3 juga. Tapi sebenarnya mode kau 1, 2, 3. Dia tukar pak. Ni tak di mode 2 kan, tapi bila fire 3 juga. 3 tu adalah indicator untuk bateri sebenarnya. Means bateri full. Bukan mode kau. Mode kau kau kena klik 3 kali, 1, 2, 3. Ok, ni mode 3. Sekarang kita tukar pada mode lowest lah. 1. Ok, kita test dengan 1 lah. Dalam MTL. Satu pun dah
quite good juga dia punya flavouring dia. Tapi not as good as Highest lah, biasa lah kan. Sebab Highest dia pun 3.7 je. Kita pergi ke 2. Okay, good. Kita pergi ke 3. Untuk bateri full macam ni, bila fire bateri full 3, mode yang highest voltage tu adalah the best lah. Tapi bila bateri dah pergi ke 2, kalau kau pakai mode yang highest voltage 3.7 juga, dia akan a bit down dia punya firing. Kau boleh rasa lah perbezaan dia sedikit saja. Sebab bateri dah low, biasa lah kan. Bila bateri dah low, aku suggest kau pakai medium punya setting lah. Medium yang lampu 2 tu je. Okay, kita cerita sikit pasal device ni. Body semua kita dah cerita. Kita cerita pasal dia punya OCC. Sebab aku dah test. Bila aku dah buat testing, best liquid adalah 50-50 ataupun 60 VG. Jangan pakai bawah 50 VG bagi aku. Sebab dia punya 1.0 pun wicking sama je. Airflow punya slot dan wicking dia, kedua-dua OCC adalah sama. Jadi kalau 60 PG, dia akan ada a bit leak. 50-50 akan ada leak lambat sikit. Tapi kalau 60 VG, dia just nice lah. Tapi aku tahu bila 1.0 kau nak cari 60 VG punya juice yang sok ni agak susah. Jadi boleh pakai 50-50. 50-50 the best lah untuk 1.0. Untuk yang 0.6 aku suggest memang korang pakailah 60 VG kat dalam tu. Sebab dia pun boleh fire tinggi, sesuai untuk 60 VG. Flavoring mantap, leaking issue tak ada sangat. The best adalah 60 VG. Untuk 0.6 memang 60 VG. Liquid STPC yang 60 PG tak sesuai dalam ni. Terus terang cakap memang tak berapa sesuai. Device dia tak ada masalah. Flavoring mantap, throat heat mantap, semua mantap lah ni. Body pun solid and nice body. Jadi kita terus ke pros and con dia. Kita pergi ke con dulu. Con dia tak ada banyak sangat. Cuma kalau 60 PG tu dia akan ada leak sedikit. 50-50 lambat lah leak. 3 hari macam tu tak isap baru leak. Suggestion aku, jangan letak kau punya pot dalam kau punya body lah. Cabut, bila tak isap cabut, letak buat asingan. Satu lagi con, fire button ni. Dia buat ni sebenarnya lekuk ke dalam untuk prevent auto fire lah, kalau bubuh dalam poket kan. Tapi kalau dia buat dalam lagi, button ni dekat dalam lagi, memang cantik lah. Memang takkan auto fire bila buah dalam poket. Kalau macam ni, still boleh auto fire. Kau nampak dia ada gelembung sikit, boleh auto fire sikit. Itu saja dua con yang aku nampak. Satu yang adalah OCC dia. OCC dia weak slot sepatutnya untuk 1 ohm. Weak slot lebih kecil and airflow slot yang akan masuk tu lebih kecil lah. Pendapat aku lah, sebab 1.0 kita pakai liquid jenis lain daripada 0.6. And 1.0 kita lebih kepada MTS, sepatut dia kecilkan sikit weight slot dan kecilkan sedikit airflow slot supaya kita boleh pakai 60 PG. Boleh pakai tak ada masalah. Macam ni 1.0 pakai 60 PG. Liquid sekarang banyak 60 PG kan, STPC yang kita nak pakai 1.0 ataupun SOC. Sebab tu kalau dia buat lebih kecil, lebih cantik dah bagi aku. Itu saja dua con. Pros, pros banyak pros kat sini. Airflow boleh adjust walaupun MTL dia tak begitu tight MTL, tapi still boleh dapat MTL. And bagi aku tu pros, sebab ada ada user dia tak suka sangat tight punya MTL. Sebab ini port, ini bukan tank dan sebagainya kan. Mouthpiece cantik, selesa. Device cantik,
sesuai dan selesa untuk anda bawa ke mana-mana dan untuk anda pegang. Fire button tak ada delay. Draw, auto draw activation pun tak ada delay kalau MTL. Kalau DTL ataupun restrictive ni memang mana-mana device pun memang akan delay sebab air tu terlalu banyak, sensor dia tak begitu detect kan. Tu biasa, tu biasa. Sekarang, untuk masa sekarang tu biasa, untuk masa depan mungkin ada sistem yang baru kan. Jadi itu aku tak komplain, itu bukan masukkan con. Type C fast charging, bateri besar. Apa lagi kau nak? Semua ada kat sini. Semua best. Boleh bawa ke mana-mana, boleh tahan 1 hingga 2 hari. Jus yang kau boleh pakai dalam ni sampai 60 VG. Untuk 0.6, 60 VG memang syok dalam ni. Siapa yang suka throat heat, cairan 60 VG yang 12 mg pakai dalam ni, tak ada masalah. All in all, aku boleh bagi device ni rating 7.5 out of 10. Rating yang tinggi bagi aku. Device yang selesa and recommended daripada aku. Nivox, korang boleh cari di pasaran sekarang. Banyak kedai ada Nivox ni sebab dia dibawa masuk oleh The Vape 69. Check it out. Check out Vape 69. Korang carilah kat pasaran. Apa lagi nak tunggu kan. Itu saja guys. Adios.